Mau metik kelapa tapi tangganya teh kemananya? Si Adani juga kemana tuh? Dicariin gak ketemu-temu, katanya mau bantuin emak. Emak kayaknya denger suara ribut-ribut di situ. Kalau mau metik kelapa, emak biasa bawa bronjong. Bronjong teh artinya keranjang anyaman nu biasa bawa barang atau hasil panen. Akhirnya kameramen emaknya. Tahan, mak. Sok, turun, sok. Alon. Di kelapanya nu mana ya kameramennya? Oh iya. Gak tahu, mak. Bahkan kan kok, yang tahu kok. Di depan kayaknya kameramen. Ayo. Biar emak nu ngambil we kelapana. Tapi karena tinggi, mate mau pakai tangga we biar cepet gitu. Aduh, Dan. Susah, Dan. Awas, mak. Ini ada yang di bawah, mak. Takut ketiban, mak. Bentar, susah ini. Berat. Nah. Aduh. Koplok, Dan. Koplok. Kumaha ya, lungkeun, handap. Jangan ke air, mak. Enggak. Kameramen. Tinggang, we, tinggang. Awas! Lagi, mak. Yang geus turun, teh. Awinnya belah. Hah? Awinnya belah ini. Hah? Awinnya, bambunya belah. Belah, awinnya? Belah. Kuatkan. Bener ya? Turun. Bener. Atulah lagi asik metik kelapa tangganya malah retak. Ini udah retak dari tadi ya Sarena ya. Bukan gara-gara emak kelebihan berat badan. Ya udahlah, biar ada nih Wen naiknya. Buah kelapa di pohon pertama sudah diambil, sekarang pindah ke pohon selanjutnya. Sekarang mah pakai gantar atau wagalah we, mumpung dipinjemin si teteh anaknya obos kelapa. Ngambilnya mah gampang, tinggal arahin aja pisau nu aya di gantar ke tangkal kelapanya, terus tarik deh. Dan, turun Dan, cukup Dan. Iya, Mak. Ayo, Neng, yuk, Nanda. Awas. Kade, Dan. Iya, Mak. Aduh. Duh, ngali. Dan ini mah warna kuning, mah warna hijau. Aduh. Kelapa iu mau emak bawa ke tempat pembuatan jeli kelapa. Sabar, atuh. Nanti emak kasih tahu ya cara buatnya. Dan, naik, Dan. Tahan, Mak. Iya. Iya, tahan, Mak. Sok. Dah. Naon mah motornya mah? Selah do tuh mah, selah tuh mah. Akhirnya sampai juga nih. Kelapa hasil panen dikumpulkan jadi satu. Wah. Kali mah. Kameramen, bantuin emak, pegangin motor atuhnya. Pegangin, Mak.
Ngaguling. Bos, mana bos? Habis eta, kelapa dibelah buat diambil airnya. Jeli kelapa atau nu biasa dikenal dengan nata de coco teh, bahana dari air kelapa, bukan daging buahnya ya. Ayo, siapa yang baru tahu? Pembuatannya ge dengan cara difermentasi. Air kelapanya kudu kelapa nu tua ya, dan harus air kelapa murni, nggak boleh kecampur air atau kotoran. Kalau sudah, airnya langsung direbus di ketel besar sampai mendidih dengan suhu mencapai 100 derajat. Ini teh direbus untuk mematikan bakteri nu bisa ngerusak kualitas air kelapana. Di dieu mah masakna masih pakai kayu bakar, jadi kudu banyak persediaan kayuna. Men, hati-hati, Mak. Cing, masuk ke sini. Ambil api natu benar-benar terjaga supaya cepat mateng. Nah, pengalaman tinggal bersihin busa nak. Kalau mau mateng itu, sepanci gini tuh kita membutuhkan waktu setengah sampai satu jam. Tergantung apinya. Kalau apinya gede, cepat mateng. Setengah jam juga mateng. Matengnya, Mak. Langsung mateng. Ya belum, atuh ada prosesnya lagi. Sekarang mau ambil nu udah direbus sebelumnya ya. Rebusan air kelapanya kudu langsung dicetak di atas wadah plastik. Lalu ditutup dengan koran. Kameramen, kenapa pembuatan jeli kelapa itu, jeli kelapa. Emang jeli kelapa. Ini bener-bener kelapanya. Kenapa pak bungkusnya pakai koran? Kalau pakai plastik, ingatnya ngembun. Jadi nggak bagus. Jadi lebih bagus itu pakai koran. Wadah sama korannya ge kudu bersih, kudu steril ya, biar teu aya bakteri nadeui. Ramen. Haus emak sih, teh sirup. Aduh. Ibu, teh sirup. Emak nyuhunkeunnya, haus ya. Bukan sirup, Mak, itu. Nama tuh. Apa ini namanya? Bibit. Itu bibit, bibit buat nakaduk, nakaduk kok buat jelinya. Lupa. Jeli kelapanya, Mak. Nanti tuh kameramen mau jelasin lagi ya. Ini tuh didiamkan jelinya, bahan-bahan jeli itu semalam. Terus habis itu dikasih tetesan dari air. Tadi. Bibit. Kameramennya bibit, tanya. Setelah itu didiamkan, jadinya baru satu minggu kemudian. Bibit bukan sembarang bibit buat tanamannya, tapi bibit untuk membentuk serat jeli kelapa. Baru deh ditunggu sekitar satu minggu. Aa, ini pada dia juga tadi panen, Aa. Kebun. Gimana, Mak? Iya, Dan. Ayo, suang panen yuk. Dari pojok, Mak. Pojok, ya. Ambil ratanya. Sadayana. Kameramen Damang. Damang, Mak. Damang, Mak. Kita dodol, Mak. Ini dodol Garut. Ayak di Pangandaran. Hasil yang bagus teh warnanya putih. Nggak ada jamur dan teksturnya pas. Nggak keras, nggak lembek juga. Kalau sudah seember pinu, langsung dikumpul jadi satu bak. Maratain hulanya bakna biar muat semuanya. Naon ieu? Ieu teh kikil. Kikilnya mah. Enggak sampai situ we sadayana, masih ada deui proses pembersihan. Jeli kalapana diusrek-usrek atau disikat untuk ngilangin kulit ari atau lendirnya dan bagian anu kotor. Udah kayak pakaian ya, sadayana. Nyucinya kudu pakai tenaga nih, biar sekali sikat bisa langsung kinclong. Habis disikat, jeli kelapa direndam sambil dicuci dengan air bersih. Tah tingali, warnana jauh lebih putih kan? Kalau sudah, tinggal masuk ke mesin pemotong biar ukurannya bisa sama.
biasanya mah dipotong bentuk dadu biar lebih mudah makannya. Panjang ogenya prosesnya, kira-kira bisa 1 minggu lebih lah sampai jeli kelapanya bisa dimakan. Sadayana. Ayeuna mak bagian masak, tos ngalahan kelapa, capeknya. Mak pinjem anaknya si bos kameramen, untung boleh. Jeli kelapa jadi minuman teh, udah biasa atuh. Mak mau bikin camilan gurih dari si jeli ini. Bikinnya teh koskiu sadayana. Pertama, tahu kuning dihancurin. Kalau sudah, mak siapin sosis nu diiris. Sementara si teteh nyiapin daun bawang, bawang nak, cabai, sama wortel nak. Udah, Neng? Udah. Oh iya, enggak mak campur ya rame-rame. Tambahin tepung tapioka, terigu sama telur. Semuanya diaduk sampai ke bentuk adonan ya. Lalu siapkan kulit pangsit nu disusun seperti bunga di dalam cetakan kue nu leutik. Baru deh diisi dengan adonan tadi. Taruh di bagian tengahnya, tapi jangan pinuh-pinuh ya. Soalnya di atasnya mau ditambahin jeli kelapa. Habis eta harus dikukus heula kurang lebih 20 menit supaya lebih garing saat digoreng nanti. Dan udah matang, Mak. Itu mah udah matang, Dan. Sok kadikeun. Nah, ganti katel, Dan. Kalau sudah pangsitnya dikeluarkan dari cetakan, baru dia digoreng. Harus banyak ya minyaknya supaya bisa renyah hasilnya. Pangsitnya tadi udah mak kukus, jadi nggak aur-auran atau hancur kan? Jangan sama jauh-jauh tehnya masaknya. Tutup, tutup. Bahaya tuh kayak lain makanan minyak jadi kulinya. Kalau warnanya sudah kecoklatan, tandanya pangsit siap ditiriskan. Ngali sadayana. Wangi banget teteh neng. Aduh, sok ambil. Cepetan. Nanti emak habisin kalau enggak diambil. Emak ambil. Kayak apa aja, Bang? Kayak ini batagor, bukan bukan. Gimana, Mak? Rasanya, Mak? Kalau pisan kameramen, dalam luarnya kriuk, dalamnya tuh sangat lembut banget, apalagi ditambahin sama jelinya. Manis sama gurih enak banget. Rasa pokoknya gimana, Mak? Manis kayaknya enak. Perpaduan gurih sama manis dari pokoknya ya. Iya. Makan pangsit teh enaknya kalau masih hanut supaya tetap garing. Lihat. Pelan-pelan atuh ada nih. Kalau main caplok aja, mulut bisa melepuh. Sadayana, haus pisan. Makan lagi, Bang. Sadayana, yuk Mas sama Adani teh bukan lagi bikin video klip lelarian di pinggir pantainya. Mate lagi dikerjain sama kepiting. Nah, kali ini tuh Mas sama Adani mau berburu kerang, kepiting kayak khas belum apa-apa lihat kameranya. Mak udah basah tadi ngejar-ngejar. Emang agak PR nih Sadayana nangkep kepiting kayak kaste, soalnya geraknya teh mani gesit pisan. Sadayana, nangkep satu aja susah banget, saking lincahnya ini. Nah Sadayana, ini dia yang dinamakan kepiting karakas. Aduh, kayak kas, mau pada lari kemana kalian teh atuh, kadi gerak kemana. Menangkap kepiting kayak khas itu lebih baik di malam hari. Lebih banyak dan lebih gampang. Tapi emak lebih seru di siang hari. Ya kan? Kejar-kejarannya seru. Sadayana, kehidupan kerang kayak khas mirip pisan sama si kaum introvert. Soalnya lebih suka di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Kalau mama, kalau nggak ramai, nggak seru atuh. Mau cari cara lain biar cepet nangkep kepitingnya. Lebih baik kita cari
rumahnya aja atau lubang getaran pasir sirih itu adalah rumahnya Kak Yakas. Yuk kita cari tapi tinggal ke dalam rumahnya saja. Ayo. Nah, si Gakyu rumah si Kayak Kaste. Tapi di setiap lubang belum tentu ayah kepitingna. Mas Adayana, ciri-ciri yang ada Kayak Kasnya itu, di sini ada jalan bekas katingan nih. Ngoreh-ngorehnya. Ma, langsung coba gali lagi aja ya. Sekarang emak mau coba lihat yang ini ada. Ini ada lah, karena ada jalannya. Terus mereka itu ada di bawah kaktus pahataran lah. Ya, Sadayana, gagal duyuy. Ah, sekarang mah biar ada nih lah yang cobain nangkep kepitingnya. Dan, geradan pangtang kepin. Guys, lihat guys, ada jejak di sini ya. Ini dijamin ada ya kalau ada jejaknya gini. Nah, kan dapet. Meski terlihat sama, sebenarnya kedalaman rumah kepiting teh berbeda-beda. Pokoknya kalau udah ada lubang di pasir dan ada bekas jejak kepiting, coba gali aja ya. Ada nih, tapi lagi bobok siang. Tangguhnya. Kepiting. Punten. Punten. Geser sebelah. Kan, Ma juga berhasil nih. Udah yulah, kita pulang weh. Kelamaan di pantai bisa-bisa bikin tutorial bikin kulit gosong atuh euy. Kepitingnya langsung Ma cuci sampai bersih. Jangan lupa buang bagian cangkang dan kotorannya ya. Kepiting kecil nu koski Ma cocoknya dijadiin kepiting crispy-nya. Bumbu yang Ma halusin ada bawang putih, lada, garam, dan penyedap rasa. Semua bumbunya udah siap. Sekarang Ma mulai masak nih. Dan apinya udah siap. Ya, Ma. Sebelum digoreng, kepitingnya Ma balur ke adonan telur. Terus diaduk ke tepung. Ulangi siga gitu sebanyak dua kalinya biar sedap. Biar crunchy lah kitunya. Kalau warnanya udah coklat cakep kayak gini nih, tinggal diangkat. Aduh, iya mah. Baru lihat aja udah bikin ngiler ya. Bikin Ma lupa sama usaha nangkepnya tadi. Sadayana, ini dia. Crispy kepiting Kayak Kas. Sudah mateng. Mantap, kita mah mau makan-makan nih sama Dani. Aduh, ngenah pisan euy. Tekstur crispy ketemu daging kepiting yang lembut. Bikin sedap pisan. Nah, udah enak. Biasanya kan kepiting itu katanya keras. Kalau kepiting Kayak Kas itu, keriuk banget, empuk. Aduh, ey, mau berhenti makan kepiting atuh, iya mas. Sok geras, Dayana cobain. Mak yakin bakal ketagihan atau malah makannya pakai nasi hanut nih. Sadayana, duh mas semangat pisan ya jalan ke kebunnya. Siang ini mau bantuin Pak Haji Ateng panen kacang panjang. Makanya udah bawa boboko dari rumah biar nggak nyari wadah lagi di sananya. Hampir lupa oi. Kenalin saudara emak namanya Cindy. Neng Gilis iya sengaja emak ajak biar gak bosen di rumah. Maklum si Neng Cindy galau. Baru diputusin sama bebepnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam mak. Baru nyampe alhamdulillah mak. Kemana aja baru nyampe mak. Iya macet deh si Neng menelami. Lagi musim memang mak. Ini hari ini dipanen nih Pak Haji. Iya alhamdulillah mak. Oh iya. Ini udah berapa kali panen? Baru tiga, Mak. Tiga? Baru tiga kali kameramen. Iya, subur-subur ya Pak Haji ya. Aduh,
mah malu euy. Tadi mah niatnya teh berangkat pagi, cuman persiapannya kelamaan. Jadinya kesiangan deh. Hampurannya apa, Haji? Di sini Pak yang dipanen. Oh iya, Mak. Silakan langsung aja, Mak. Langsung udah siang aja. Nih ya. Ini kan bukan wisata. Oh iya, benar, benar. Ya, dipanen. Iya, Mak. Padahal Mak berangkatnya siang. Mak, cepat aja ah. Lima pala ranjang ini ya. Ih, neng, ya mun salah raya kacang mah ye. Ini resep Mama dah. Mas seneng pisan main di sini teh. Tanahnya subur, kacang panjangnya bagus-bagus. Jadi pingin masak, euy. Ntar Ma pasang wajah melas aja ah, biar Pak Haji ngasih hasil panennya. Petani di sini banyak yang menjadikan kacang panjang sebagai sumber penghasilan. Karena dalam satu musim tanam bisa dipanen sampai 18 kali. Tapi panen kacang panjang iya teh enggak semudah yang dilihat. Tah, mesti siap kotor-kotoran di lumpur. Maklum, kacang panjang bisa tumbuh subur di tanah yang banyak airnya koskil. Becek-becekan. Kameramen curang, curang. Curang. Kenapa jalan atas? Ma gak becek-becekan. Siapa yang jalan atas, Ma? Ini jalan bawah, Ma. Coba kakinya liatin sama emak. Beda jeung emak. Tuh. Bersih, Mama kotor. Nah, lo tau gak kenapa di sebelahnya kacang itu becek dan ledok seperti ini? Kunaon. Karena kacang juga kan membutuhkan air, kameramen. Jadi sengaja di tengah-tengahnya itu dikasih air biar tanamannya subur. Akhirnya selesai juga panen hari ini. Banyak oge hasil nanya. Sebenarnya di pohonnya masih banyak, cuman masih pada muda, belum waktunya dipanen. Yuk, Neng Cindy kita setor ke Pak Haji. Sadayana, kita udah selesai panen kacang. Mana Neng, kacangnya Neng? Mana? Ya, mana yuk? Oh banyak pisan. Ngomong-ngomong Pak Haji di mana ya? Kok nggak kelihatan di kebun? Geningan, sudah siap di mobil, mau buru-buru ke pelanggan. Tunggu atuh, jangan pergi dulu, Ma belum setor. Ya Pak Haji. Banyak. Berat. Yuk, masih pan Mak, yuk. Mak ikut ke pasar ya, nganter ya. Ini ke pasar. Yeah. Ayo atuh Neng ya. Ayo. 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 Ayo Bi ke pasar. Suang ke pasar jalan-jalan. Ayo. Jalan-jalan. Ayo. Ucul kan bae tinggal. Ayo. Ternyata Pak Haji sudah janjian dengan pedagang di pasar. Pantes buru-burunya, takut sayurnya pada layu kali ya. Ya udah tuh sekalian numpang aja, rumah emak kan deket pasar. Pingin buru-buru masak kacang pemberian Pak Haji. Mak mau bikin buntil sadayana. Nah si Neng biar bikin bumbu, emak yang marut. Katanya dia takut kalau tangannya kena parudan. Sadayana, buntil emak ini istimewa. Emak mau masak buntil kacang panjang dan parudan kelapa. Bumbunya cukup bawang-bawangan, cabai dan rempah-rempah. Sambil nunggu Neng Cindy menghaluskan bumbu, emak nyiapin isiannya. Selain parudan kelapa, kacang panjangnya dipotong kecil-kecil biar gampang membungkusnya. Tumis bumbu halus, kalau bau harumnya sudah menyebar, masukkan parudan kelapa dan potongan kacang panjangnya. Jangan lupa dibolak-balik biar nggak gosong. Kalau sudah matang, bungkus dengan daun yang lebar. Bisa daun talas, daun singkong, atau daun kacang. Ih, terus jadi kameramen. Buntil ala-ala Maena. Nah, biasanya kan kalau buntil itu isinya ikan teri sama ampas kelapa. Sama bumbu. Nah, kalau Mama bikinnya beda. Isinya itu bukan teri, tapi kacang panjang yang diurap. Lalu Mak masukin jadi buntil, jadi sayur sama sayur tuh. Enakan mana, Mak? Ih, semuanya juga enak, kameramen. Pokoknya nggak kalah enak kan ya? Pokoknya sama mantapnya. Berikutnya memasak kuah gulainya.
Bumbunya mirip dengan bumbu isian, cuman ditambah kunyit dan jahe. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian masukkan serai, daun salam, dan laos. Kalau sudah harum, masukkan santan kelapanya. Setelah mendidih, baru masukkan buntilnya. Usahakan seluruh bagian buntil terendam santan ya, biar bumbunya meresap. Jangan lupa dibalik, biar buntilnya matang merata. Setelah 15 menit, akhirnya buntilnya matang. Duh, dari aromanya aja udah bikin mak hoyong. Hayu, segera disantap. Ini nasinya ikut buat Rama. Ih, wah, mak, kasih dia. Kali buat Ima. Waktunya ngebotram, Sareyana. Makan bareng, menikmati gurih buntil dan krenyes-krenyesnya kacang panjang. Pokona raos pisan. Oh, dalamnya gini. Sadayana, tadi teh saat mau ke muara sungai, Ma menemukan buah aneh. Jadi daripada penasaran, Ma sama Adani mau ngambil buahnya. Siapa tahu enak kalau dimakan. Mau unboxing, dan kebetulan Adani lagi manja tuh. Ah! Gak dapat belum buahnya! Ah, pakai latar, Pohon dari buah ini teh tinggi pisan, euy. Kalau emak yang naik mah entar teh repot. Bukan buahnya yang didapat, malah pohonnya yang tumbang. Untung aja ada Adani yang jago manjat. Ayo semangat Adani, emak bantu doa aja dari bawah ya. Kalau dilihat dari bentuknya lebih mirip buah jeruk Bali, Sadayana. Tapi pas emak pegang, buah ini teh teksturnya keras seperti buah kelapa. Duh, emak makin penasaran deh buah apa ya ini teh. Tiga buah, kita dapat 3 buah. Udah ah, cukup. Nah, kalau dari segi bentuk mah bahan sangat menarik. Nggak tahu dalamannya ini. Kalau melihat dari pohonnya mah, Ma kayaknya kenal deh ini mah, Sadayana. Dengan batang yang kokoh dan tinggi lurus dan terdapat bintik-bintik di batangnya, apa mungkin ini teh buah bintaro yang beracun itu ya? Daripada penasaran mah, yuk atuh kita buka aja langsung isinya. Unboxing dulu. Belah, kamu yang belah. Gimana baunya? Enggak ada baunya, A. Enggak. Masih mentah ya? Mentah ya ini ya? Awas, gedong naik, A. Deket. Duh, Sadayana meni keras pisan, buahnya teh. Lihat, Adani sampai kecapean gitu bukannya juga. Semangat Adani. Semoga aja atuh tebakan emak teh bener kalau ini teh buah bintaro yang beracun itu. Ah, udah. Dalamnya gini. Oh, dalamnya gini. Apa ini, ah? Kalau udah di muka mah, ada bau wanginya. Wanginya wangi buah apa? Enak banget. Iya ya. Kayak buah obat. Nah, buah ini 100% berarti nggak bisa dimakan. Padahal isinya kayak gini. Tuh. Sadayana setelah emak cium baunya dan lihat isinya, emak yakin pisan kalau ini teh buah namanya buah bintaro. Sadayana udah nggak asing kan sama daerah di dekat Jakarta yang namanya bintaro. Nah, konon nama daerah tersebut terinspirasi dari buah ini loh. Wah, 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 emang bersejarah banget ya kamu buah bintaro. Buah bintaro ini termasuk tumbuhan mangrove yang berasal dari daerah tropis di Asia. Oh iya, sekilas buah ini teh mirip sama buah maja yang bisa dimakan. Cuma kalau baunya, buah bintaro ini teh lebih menyengat daripada buah maja. Penting ini emak kasih tahu, jangan pernah sekali-kali makan buah bintaro ya. Karena buah bintaro mengandung racun kerberin yang bisa membahayakan nyawa kita. Ngeri pisan, oi. Eits, walaupun gak bisa dimakan, buah bintaro ini masih bisa kita manfaatkan buat ngusir tikus di rumah. Iya, ngusir tikus. Tikus akan lari ketakutan saat mencium bau buah bintaro muda yang menyengat. Dijamin deh, gak akan ada lagi tikus yang berani masuk rumah, Sarayana.